Saudara Lun, pasangan asal Nagan Raya, Rabu kemarin sekitar pukul 14 ditangkap sejumlah warga yang diduga berbuat mesum di dalam sebuah mobil. Pasangan pria MI 25 tahun dan wanita NW 22 tahun ditangkap di kawasan Pelabuhan Jeti Sua Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan oleh warga desa setempat. Berawal dari kecurigaan, sejumlah pemuda yang melihat sebuah mobil dengan kaca hitam bergoyang-goyang pada siang bolong. Warga menggedor mobil itu, namun mereka berusaha kabur, tapi akhirnya berhasil ditangkap setelah warga dengan cepat menutup pagar pelabuhan. Setelah itu mereka dibawa ke kantor kecil Sua Indrapuri untuk proses pemeriksaan serta dipanggil pihak keluarga masing-masing. Selanjutnya pasangan berbuat mesum itu diserahkan ke WH. Kebetulan terduga itu ditangkap di wilayah Kampung Sua Indrapuri. Sekarang ditangani oleh warga kampung. Cuman kami tetap sebagai penegak kami, kami menunggu ini kecil menyerahkan ke kami untuk selanjutnya kami proses secara hukum. Pasangan ini diduga melanggar pasal 25 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dan hukum. Pak, kalau WH yang memproses hukum Pak itu hukumannya apa Pak? Ancamannya cambuk 25 kali ya, atau emas atau penjara. Dari Melabuh, Rizwan Serambi on TV.